Halo guys, kembali lagi di Rico Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kehidupan kembali seperti semula setelah kembali dari honeymoon. Troy menyibukkan diri di kantor dan Venita kembali menjadi istri tanpa pekerjaan yang setiap hari berkutat dengan kegiatan rumah. Kegilaan Troy terhadap pekerjaan meningkat tajam. Bahkan terkadang dia menginap di kantor. Esok paginya, dia akan meminta Mr. Khan untuk membawakan baju ganti dari rumah sebelum berangkat ke kantor. Apalagi yang bisa dia lakukan untuk menjauhkan pikirannya dari Bella selain dengan bekerja. Bahkan orang-orang yang menganggap rumah adalah tempat terbaik untuk melepaskan penat bukan menjadi pilihan Troy. Baginya, rumah adalah neraka dan tempat penuh siksaan. "Berapa hari kamu gak pulang?" tanya Vanessa dengan ketusnya. Dia sengaja tidak memberitahukan kedatangannya dan langsung mendobrak pintu ruang kerja anaknya tersebut. Vanessa tahu bahwa Troy beberapa hari ini tinggal di kantor. Awalnya dia mengira karena sedang sibuk bekerja dan memang suasana perusahaan sedang ribut karena proyek baru yang bermasalah. Tapi setelah masalah ini berhasil diatasi, Vanessa curiga karena Troy tetap saja bermalam di kantornya. Beberapa kilas balik tentang masalah masa itu berputar di pikiran Vanessa. Dia masih mengingat dengan jelas apa yang dilakukan Troy saat perempuan gila harta itu meninggalkan anaknya. Troy bahkan berbulan-bulan tidak keluar dari kantornya, melakukan segala aktivitasnya dari dalam kantor. Itu benar-benar masa yang sangat ingin dilupakan oleh Vanessa. "Baru 5 hari, Ma," ucap Troy dengan mulut penuh sandwich buatan Venita. Saat Mr. Khan membawakan baju ganti pagi ini, Venita membuatkan sarapan untuknya yang diselipkan pada tas yang berisi pakaian dan baju kerja Troy. Mendengar jawaban putranya, Vanessa langsung naik pitam. Emosinya terlampiaskan dengan menjewer telinga Troy dengan kencangnya. "Aduh, Ma, sakit. Aduh, ampun, Ma." Sambil memegangi telinganya, Troy memohon. "Kamu pikir kamu gelandangan gak punya rumah? Kamu pikir kamu gak punya keluarga? Beraninya kamu ninggalin istri kamu di rumah sendiri, padahal kalian baru saja pulang dari honeymoon." Vanessa meluapkan kekesalannya. Setelah mengomeli Troy sambil menjewer, Vanessa melepaskan telinga Troy. Dihempaskannya tubuh Vanessa ke kursi terdekat. "Troy, kamu sudah menikah. Sekarang bukan cuma ada kamu sendiri, tapi juga istrimu. Mau ditaruh di mana muka mama? Kalau keluarga Venita tahu kelakuan kamu, ya taruh di situ lah, Ma, mukanya. Lagian Venita yatim piatu. Dia gak punya keluarga. Diam kamu. Sekali lagi kamu ngomong gitu, mama kurung kamu di rumah." Demi keamanan dirinya sendiri, Troy menutup mulutnya. Walaupun terkadang ibunya penuh ancaman kosong, tapi terkadang beliau dengan senang hati menjalankan ancamannya, bahkan di saat yang tak terduga. "Venita memang yatim piatu, tapi dia sangat berjasa bagi keluarga kita. Kamu tahu itu." "Kenapa selalu membahas itu? Apa jasa keluarga dia untuk keluarga Darin?" Troy bertanya dalam hati. Untung saja dia tidak melontarkan pemikirannya tersebut. Yang membuat Troy lebih bingung adalah, setiap kali mamanya membahas kebaikan keluarga Venita, beliau akan terlihat murung, seperti hal yang membuat beliau menyesal. "Ma, kebaikan apa yang sudah dilakukan keluarga Venita? Kenapa setiap kali membahasnya, mama terlihat murung?" Kali ini Troy mencoba untuk bertanya. "Itu masa lalu. Yang perlu kita kenang adalah kebaikan keluarganya." Vanessa berusaha menyudahi pembicaraan ini. "Pulang ke rumah, habiskan waktu dengan istrimu." "Aku pulang malam ini. Sekarang." Troy mendengus keras. Saat dia ingin menentukan apa yang ingin dilakukan, ibunya selalu memberikan perintah yang berlainan. Ditambah lagi dia sekarang sudah dewasa, beristri pula.
umur 33 tahun sudah bisa disebut dewasa untuk mengambil keputusan sendiri. Meski begitu, Troy tetap melaksanakan perintah ibunya. Dengan lamban, Troy membereskan dokumen yang sedang dibacanya, mematikan laptop dan memasukkan ke dalam tas ranselnya. No more work at home. Troy melemparkan tatapan penuh protes. Tapi pada akhirnya, dia meletakkan laptopnya, menyimpan tas ranselnya dan segera meninggalkan ruang kerjanya. Di luar, beberapa karyawan yang bekerja tampak mendongakkan kepalanya, mencari tahu siapa yang berjalan. Beberapa tatapan heran terlempar begitu mengetahui bos mereka yang berjalan keluar ruangan. Setelah membersihkan dan merapikan rumah, Venita merebahkan tubuhnya di sofa. Tubuhnya terasa lelah dan tanpa sadar dia terlelap dalam tidurnya. Kekagetannya menyergap saat dia mendengar suara kunci diputar. Seketika dia merasa waspada, takut kalau-kalau yang memutar kuncinya adalah orang asing yang berniat jahat. Begitu mendengar suara langkah kaki yang akrab di telinganya, kewaspadaan Venita mulai menurun. Suaminya berjalan memasuki rumah dengan langkah berat. Begitu memasuki ruang tengah, Venita melihat Troy dengan wajah kusut. Jam berapa sekarang? Kenapa suaminya itu pulang sebelum jam kerjanya berakhir? Tumben pulang cepat, tanya Venita dengan hati-hati. Troy hanya memandang Venita dengan datar dan langsung berjalan menuju kamarnya. Sebenarnya Venita sudah biasa mendapatkan perlakuan dingin dari Troy. Tapi tetap saja, dia merasa sakit hati saat mendapat perlakuan itu. Biar bagaimanapun, Venita tetap ingin mendapatkan perhatian seperti istri yang lainnya. Meski begitu, Venita dengan sabarnya menyiapkan baju ganti untuk Troy dan juga minuman untuk sang suami. Menjelang malam, Venita menyiapkan makan malam untuk Troy. Dia sudah menyiapkan beberapa menu untuk makan malam. Tok tok tok. Troy, makan malam sudah siap, kata Venita di depan kamar Troy. Tak ada jawaban, sunyi seperti biasanya. Karena tidak ada jawaban, Venita segera meninggalkan kamar. Dia tidak mengulangi panggilannya karena Troy tidak menyukainya. Hah, betapa banyak hal yang dia ingat tentang apa yang tidak disukai dan apa yang disukai oleh Troy. Terkadang dia memikirkan apa Troy mengetahui hal kecil yang disukai atau tidak disukai Venita. Di meja makan, Venita setia menanti Troy untuk makan malam. Setelah 30 menit berlalu, Troy belum juga turun. Ingin rasanya Venita kembali ke atas untuk memanggilnya, tapi diurungkannya karena dia tidak mau membuat Troy marah. Beruntungnya, Troy terlihat menuruni tangga dengan santainya. Keduanya makan malam dengan tenang. Itu sudah biasa bagi keduanya. Justru akan terlihat aneh bila ada yang memulai pembicaraan. Apa kamu cerita ke mama soal aku nginep di kantor? Tanya Troy ketika meletakkan sendoknya. Enggak, kenapa? Dari mana mama tahu kalau aku nginep di kantor? Pertanyaan penuh selidik itu terucap. Venita tahu pokok permasalahannya, tapi dia masih bingung kenapa Troy menuduhnya melaporkan kepada sang mama. Maaf, aku gak tahu itu, jawab Venita singkat. Troy segera meninggalkan meja makan dan kembali ke kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Seketika perasaan hampa menyergap Venita. Sabar Venita, ini hanya berlangsung selama 2 tahun. Bertahan selama itu tidak akan ada ruginya. Itulah mantra yang selalu diucapkan Venita untuk menguatkan dirinya. Tak terasa air mata menetes di pipi Venita. Entah sejak kapan dia mulai menjadi cengeng dan baper. Padahal dulu dia biasa saja mendapat perlakuan dari Troy. Dan air mata Venita semakin deras saat dia membereskan meja makan dan mencuci piring. Di saat seperti ini, yang dia perlukan adalah sebuah pelukan yang hangat. Hanya itu. Lalu dering ponsel menyadarkan Venita.
Nama pemanggil yang tertera adalah Mama Vanessa. Setelah mengusap air mata dan mengatur napas serta suaranya, Venita baru mengangkat telepon. Halo, Ma. Apa Troy Michaela sudah berada di rumah? Sudah, Ma. Kenapa Mama menanyakan itu? Mama jengkel, dia lebih milih tidur di kantor. Apa terjadi sesuatu sama kalian saat kalian honeymoon? Mama mertua Venita mulai memborondongnya dengan berbagai pertanyaan. Memang ya, naluri seorang ibu tidak pernah salah. Meski Troy tidak menceritakan, naluri ibu akan merasa ada sesuatu yang tidak sesuai. Menarik napas panjang, Venita memberi jeda sebelum menjawab. Enggak, Ma, sebelum pulang, Troy sempat sakit, jadi beberapa jadwal jalan-jalan kita enggak terlaksana. Meski berbohong, kepada Mama tidak termasuk dalam perjanjian. Tapi Venita tetap membohongi Mama mertuanya. Bukan karena terpaksa, tapi dia dengan senang hati melakukannya untuk melindungi suaminya. Bersambung, thank you for watching.